Pemirsa, tiga rumah warga di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Warga Kelurahan Serbelawan, Simalungun, Sumatera Utara dikejutkan dengan kebakaran yang melanda rumah warga. Api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah yang lain. Tim damkar yang dihubungi segera datang ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Setelah satu jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Total, tiga rumah warga ludes ditelan api. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik dari salah satu rumah warga.